see an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders. And full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. Selamat pagi guys. Sekarang waktu menunjukkan jam 6.17 ya guys. Alhamdulillah, aduh seneng banget guys. Suasana adem, tentram, no signal. Kecuali provider lain ya. Tapi beneran guys, angin nggak begitu kencang, udara nggak begitu panas, adem lah pokoknya guys di sini. Pantai Cipolayang ini benar-benar recommended banget buat kalian, oke? Okay? Nah, buat kalian nih yang mau camping di pesisir pantai Cipolayang, Sancang, Cibako, wah benar-benar guys, alami, mantap ya. Bumi adalah Pandora kita, bisa diartikan sebagai pernyataan bahwa bumi adalah dunia yang penuh dengan keajaiban, keindahan, dan potensi. Mirip dengan Pandora dalam film Avatar. Dalam film tersebut, Pandora adalah planet yang kaya akan kehidupan yang menakjubkan, sumber daya alam yang berharga, dan ekosistem yang kompleks. Menganggap bumi sebagai Pandora kita, berarti kita melihat planet kita sebagai tempat yang sangat berharga dan harus dijaga dengan penuh perhatian. Setiap aspek dari bumi, mulai dari lautan yang dalam, hutan yang rimbun, gunung yang megah, hingga kehidupan yang beragam, memiliki keindahan dan pentingnya masing-masing. Seperti Pandora yang membutuhkan perlindungan agar tidak dirusak oleh eksploitasi yang sembrono, bumi juga memerlukan perhatian dan upaya pelestarian agar tetap sehat dan lestari. Menganggap bumi sebagai Pandora, kita bisa menjadi panggilan untuk lebih menghargai dan melindungi lingkungan kita, serta untuk memastikan bahwa kita hidup dalam harmoni dengan alam dan menjaga keberagaman hayati yang ada di planet kita. Apakah Anda pernah berkemah di tempat yang terasa seperti mimpi? Bergabunglah dengan kami saat kami menjelajahi petualangan berkemah keluarga yang menakjubkan di tempat ajaib yang terasa seperti Pandora milik kita sendiri. Jangan lupa like and subscribe Oded Kamalang. Pagi ini ya, kita mencari kelomang dulu nih untuk oleh-oleh ya. Kita nyari kalau bahasa Bandung kumbang yang di hah-hah yang suka keluar itu guys. Oke guys, saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan si Debai. Pokoknya, guys, bekas kemarin air pasang nih. Ini bekas air pasang kemarin, rumput laut nih guys, mantap. Oh, ini gampang banget nih rumput laut guys. Hutannya guys. Guys. Tembakul. Pada loncat-loncat guys. Ini yang disebut dengan ikan tembakul. Yang ada tuh pada loncat. Yang hidupnya di pohon bakau nih. Tuh guys, lihat. Loncatan gitu ya guys, kayak onyet ya. Amazing guys. Benang jala sutra guys. Mantap. Hutan belantara. Oke, kita lanjut terus sampai ke kapal sana ya, kapal nelayan ya, sambil kita cari tahu apakah ada yang jual ikan atau enggak ya.
saya pingin makan ikan nih. Oke guys, pantauin terus ya Odet ke Malang. Oke, kita jalan terus ke sana cari tahu apa yang akan terjadi di sana guys. Banyak kapal yang bersandar di sini guys. Ini namanya kampung nelayan. Kapal-kapal semua. Pantai Ciporeng sendiri yang terletak di sepanjang sancang ini ya, memberi nuansa eksotis yang begitu indah guys. Alamnya yang begitu alami gitu guys. Lihat ini, Odin sampai harus berjuang nih masuk hutan. Ikan naon ya teh Kang? Adina kakap. Oh. Kita mancing nggak dapat guys. Terpaksa Odet harus belanja dulu ya ke pasar ikan. Ini langsung guys dari nelayan langsung. Ini ikan adiknya kakap katanya. Saudaraan dengan kakap ya. Soalnya warnanya merah nih guys. Coba kita lihat ya. Ini guys, kakap merah. Mantap, ini kalau dibakar pungkil banget guys. Alias tebal guys. Mantap. Ini langsung pasar nelayannya. Mancing seharian nggak dapet guys, terpaksa ini Odet harus cari di nelayan dan Odet beli 50.000 segini guys, ada 3 kilo kakap merah, mantap. Mantap kakap merah, the best. Ada kapal. Guys, madang dulu guys. Nah, ini kakap merah yang tadi hasil beli. Bukan hasil mancing ya guys. Soalnya Odet tidak berpengalaman nih di laut mah. Ini leher jerapah.
Mantap. Mantap. Ayo, kita makan dulu ya, guys. Aduh, kenikmatan tiada tara nih, guys. Makan besar nih. Hasil beli. Mantap. Tekstur dari ikan kakap ini, merah. Kakap merah ini benar-benar enak. Pungkil, guys. Pokoknya mah sulit diucapkan dengan kata. Mantap, renyah. Overcook. Yes, pokoknya ya. Itu beli baru gitu. Iya. Oh, penurunan bintang selatan perahu, mantap. Karena pun gede, gede kan angin air. Assalamualaikum guys. Aduh, tak terasa nih waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Saatnya Oded harus beres-beres dan balik lagi ke Bandung untuk melakukan rutinitas sehari-hari. Camping keluarga di hutan dan pantai Cipureuang yang masih alami adalah pengalaman yang tak ternilai harganya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, momen-momen berharga ini memberikan kesempatan untuk meresapi keindahan alam dan mempererat ikatan keluarga. Hutan yang hijau dan pantai yang bersih menyajikan latar belakang yang sempurna untuk petualangan bersama. Dari mendirikan tenda di bawah pohon rimbun hingga bermain di pasir dan menikmati api unggun di malam hari. Setiap detik di alam bebas menyuguhkan pelajaran berharga tentang keindahan sederhana dan kekuatan kebersamaan. Ketika hari-hari penuh keceriaan dan tawa, ingatlah bahwa kenangan yang tercipta dalam pelukan alam akan menjadi harta berharga yang abadi. Menguatkan hubungan keluarga dan meninggalkan jejak kehangatan di dalam setiap hati, guys. Saya Oded Kamalang and Family sangat berterima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo dong tinggalkan jejak dan komen ya. Dan terutama loncengnya diklik dong, okay? Jangan lupa like ya, guys. Nah, sampai jumpa di petualangan berikutnya, di mana keajaiban alam dan kebersamaan keluarga terus bersatu dalam harmoni yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.